Ya, teman-temanku, sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, ketemu lagi sama si Mr. Boys Channel. Teman-teman, pada video kali ini saya mau berbagi temuan modifikasi baru teman-teman ya, pada bagian cover fan radiator teman-teman ya. Ini yang warna merah. Ya, semoga tayangan ini berguna buat teman-teman semuanya. Kenapa ini saya bikin merah dan kenapa ini saya potong, fungsinya untuk apa? Semoga ini bermanfaat. Ikuti terus videonya sampai selesai teman-teman ya. Ini saya coba untuk saya lepaskan. Saya ambilkan obeng sebentar. Jadi supaya teman-teman paham maksud dari modifikasi ini teman-teman ya. Cover ini ketika kita melakukan servis atau pelepasan part-part yang ada di sini teman-teman, tentunya harus melepas cover ini teman-teman ya. Ketika katakanlah kita mau ganti timing belt atau ketika kita terjadi trouble di perjalanan, tahu-tahu timing belt kita putus, kita bisa, kalaupun kita mau melepas, mengganti timing belt, kita harus melepas cover ini teman-teman. Terus bautnya itu baut hidup ada 4 dan itu sangat merepotkan sekali teman-teman ya. Dan kalau ini saya modifikasi seperti ini akan memudahkan kita, walaupun ini masih ada tungkainya untuk perseneleng itu. Tanpa melepas ini kita bisa melepasnya teman-teman. Ini saya coba untuk saya lepas. Terus bikinnya bagaimana? Nanti prosesnya jika terjadi sesuatu ataupun kita mau timing belt itu tidak bongkar-bongkar yang macam-macam teman-teman ya. Jadi menghemat waktu. Saya lepaskan dulu. Jadi cukup melepas ini saja. Nanti kita sudah bisa melepas fan-nya, pulih ke alternator dan pulih ke AC teman-teman ya. Jadi ini kita lepas. Misalkan ini ada di tengahnya itu, kita dari arah sana pintu sebelah kanan itu sudah bisa melepasnya teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini saya potong. Terus saya memodifikasi, saya kasih sirip-siripnya ini dari plastik apa sajalah. Terus kita sekrupkan di sini teman-teman. Jadi lubang seperti ini. Jadi kita bisa melepas tanpa melepas ini teman-teman ya. Bisa melepas fan ini tanpa melepas cover-covernya ini. Tentunya akan lebih lebih mempermudah kita teman-teman. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman ya. Jadi ini saya kasih skrup. Terus ini bentuknya seperti ini. Ini saya potong seperti ini. Terus saya kasih ini siripnya ini untuk pasang ke kanan dan ke kiri. Cukup seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita mau melepas fan-nya ini, kipasnya ini kita cukup dari sini, kalaupun ada tengahnya, tangan kita bisa masuk teman-teman. Sudah bisa masuk untuk melepaskan ini teman-teman ya. Jadi simple, menghemat waktu ketika kita terjadi trouble di jalan atau kita mau mengganti timing belt itu, nanti penampakannya seperti ini teman-teman ya. Hanya seperti itu saja, semoga teman-teman memahami ya. Jika ada kurang jelasnya silahkan komen di kolom komentar teman-teman. Semoga inovasi modifikasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, supaya mempermudah kita teman-teman ya.
Kita tidak ribet lagi ketika terjadi sesuatu di perjalanan ataupun pas ketika mau setel-setel apa yang di bagian ini, teman-teman ya. Kita tidak ribet melepas baut-baut. Oke, seperti itu saja teman-teman ya. Ikuti terus channel saya di Mr. Boys Channel. Nanti ada semua tutorial turun mesin teman-teman ya. Ini saya barusan turun mesin sendiri teman-teman. Semuanya ini saya sendiri. Cuman saya bantuan adik saya untuk naik, menaikkan dan menurunkannya. Ini tinggal hidup saja dan banyak inovasi, ada banyak tutorial perbagiannya ini teman-teman ya. Ada cara-caranya semuanya saya videokan di dan nanti saya upload semuanya di Mr. Boys Channel. Oke, begitu saja teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Matur nuwun, terima kasih.